Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia atau Korlantas Polri menggelar Gebyar Keselamatan 2023 bersama komunitas motor di lapangan Pusdik Lantas Polri. Dalam kesempatan tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan pihaknya akan terus mencanangkan keselamatan dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara. Selain itu, Kakorlantas Polri juga mengajak kepada masyarakat untuk saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara. Diikuti 900 bikers dari komunitas motor dari berbagai jenis, sebagai upaya untuk meningkatkan budaya tertib berlalu lintas, mengingat fatalitas kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas masih tinggi. Hari ini merupakan satu dari banyak kegiatan upaya pemerintah, upaya kepolisian untuk memastikan bagaimana tingkat keselamatan, tingkat kepatuhan berlalu lintas bisa terus diupayakan. Karena kita sama-sama memahami perkembangan dinamika infrastruktur, teknologi, otomotif, ya, dan pendidikan masyarakat dengan semua dinamika yang ada di dalamnya terus berkembang. Namun satu yang kita tidak boleh berubah adalah tentang komitmen. Komitmen untuk saling menjaga, saling mengingatkan,